Hello. Liplup 99. Hai. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Gimana di sana puasanya, yang puasa? Semoga puasanya lancar. Dikasih kesehatan terus. Ya, memang udah lama saya nggak live atau menampilkan feature di YouTube karena editor saya dan juga kamera guy-nya lagi nggak fit. Jadi ada beberapa yang diedit tapi belum belum di upload. Gitu. Liplup, how are you today? Kebetulan aku lagi sakit sebenarnya. Hampir tadi aduh nggak live. Tapi karena aku udah janji dan dua kali ya waktu itu ya aku batalin ya live, aku paksain sekarang live di sini. Sekarang udah jam 9 lewat, udah hampir jam 10 malam dan udah buka, tapi kebetulan hari ini saya lagi nggak puasa karena saya harus minum obat. Halo, Freddy Muskanan, Alfian Ajhari, thank you. Makasih doanya ya, Pak Jirian. Halo Norman, terima kasih buat supportnya selama ini. Halo Mas Prap Channel yang di Bekasi. Halo Andi Gunawan, tadi udah dibilang hari ini dari kemarin sih sebenarnya agak nggak enak badan. Denger kan suaranya batuk, batuk-batuk. Kebetulan anak saya juga sakit. Sebelum saya sakit, dia sakit duluan. Dan ya, begitulah. Terus kucing lagi bandel. Kucing saya berisik banget hari ini. Sage, come here. Hey. Dia lagi main, senang banget main air, apa tuh, kayak water dispenser dimainin terus. Siji, come here. Eko Budi di Amerika udah berapa tahun? Ya lumayan lama lah, udah satu dekade. Sekolah, dari sekolah terus ya kerja gitu aja. Halo Iral yang di Ketapang, Iral Ketapang. Oke, Agus Sunandar. Hai, ini aku lagi sakit. Jadi muka aku agak lesu, lagi males pakai bedak dan lain-lain. Cuma akhirnya karena aku pucet, aku tambahin lipstick sama eyeliner. Halo Imad Dudin yang di Malaysia, Alvin Kamal. Hai. Gimana puasanya? Cuaca hari ini panas banget, di situ panas nggak sama. Ini aku sampai sakit. Jadi cuacanya tuh ya di LA bulan ini buruk sekali. Buruk sekali, ada angin. Angin panas, panas sampai 40 panasnya. Terus tiba-tiba sore drop. Terus anginnya kencang banget. Jadi kayaknya orang-orang pada batuk dan sekarang ini kan spring di mana bunga-bunga pada bermekaran ya. Jadinya orang yang alergi, mereka alergi. Kena alergi. Nah, kebetulan kayaknya saya juga kena alergi.
Mungkin ya, saya sih sebenarnya nggak pernah kena alergi, tapi nggak tahu deh. Sejak 2 tahun terakhir ini kan jarang keluar rumah, jadinya ya pas buka jendela terus kita kan pakai mask terus kan kalau keluar biasanya. Sekarang ini kan udah ya kadang-kadang boleh pakai mask atau enggak gitu. Terus ya karena pakai mask terus kadang-kadang kita lepas, jadi kayaknya kita juga menyesuaikan sama cuacanya. Jadi orang banyak yang sakit sekarang ini. Sakitnya bukan COVID sih, kena flu aja, flu alergi gitu. Babyku semangat terus buat yang pada puasa. Iya, semangat ya. Jangan menyerah. Kalau di Indonesia sih enak. Cuma 12 jam ya, kalau nggak salah ya, puasanya. Kalau di sini 14. 14 jam. Rahmat kak, cerita tentang karir kakak di sana dong, hehe. Oh, kalau karir sebenarnya ya karena saya di sini kan bukan siapa-siapa juga gitu ya, tapi kebetulan ya karena saya di dunia entertainment dan juga punya teman-teman yang ada di entertainment, kebetulan ya. Terus saya juga pernah sekolah, sekolahnya juga nggak jauh-jauh dari bidang entertainment. Jadi ya semuanya tuh harus dari nol lagi gitu, dari zero. Walaupun sekarang ini saya fokusnya ya untuk sementara ini nyanyi, tapi nanti ada beberapa project yang lain juga gitu. Tapi ya bukan project yang besar, yang masih sedang-sedang aja. Kita belum tahu, kita lihat aja ke depannya gimana. Tapi ya bekerjalah gitu, sesuai dengan berkarya aja gitu, kita nggak pernah tahu. Kalau ada yang nanya umur kan bisa di Google. Bener nggak? Gitu. Halo Nur Latif. Terus gimana puasa di sana? Gimana cuacanya di Jakarta atau di tempat lain, di daerah lain selain di Jakarta? Ada yang suruh saya minum obat, obat Indonesia ya. Yuki Vlog, di situ kalau sholat taraweh di mana? Oh ya, di sini sekarang udah ada masjid. Aku udah lihat, tapi aku belum pernah ke sana. Karena kan sekarang ini lagi sakit, pengen sih mampir gitu. Di situ masjidnya bagus sekali, namanya Masjid At-Tahir kalau nggak salah. Masjid At-Tahir itu masjidnya bagus banget, baru jadi. Keren gitu, besar juga. Dan aku lihat temen aku beberapa ada yang sering taraweh di sana. Jadi aku pikir-pikir kayaknya boleh juga nih taraweh di situ gitu. Coba, kangen juga kan, pengen sholat jamaah. Halo Muhammad Fadli. Halo Azril, thank you. Selamat puasa. Halo Zildian. Aku dipikir kembar sama Rahma. Enggak lah, adik kakak. Rahma kebetulan adik aku, tapi kebetulan wajah kita mirip. Jadi ya, mirip-mirip lah. Gimana di Kemayoran, Norman? Baik-baik aja. Halo Afif. Di Jakarta sekarang jam berapa? Jam 1, ada nggak? Jam 1-an ya. Yaga, sahur hari ini sama apa mbak menunya? Oh, kebetulan aku kemarin masak sup. Sup matzo sama ayam, ayam goreng mentega. Cukup enak sih. Udah mau habis, jadi besok harus masak lagi. Yang suka ikutin Instagram saya pasti tahu deh, saya suka masak, suka saya bagi-bagi resepnya juga. Harry, di situ jam berapa, Mbak? hampir jam 10 malam. Ya, hampir jam 10.
atau 10 lewat udah. Oh enggak, hampir jam 10. Oh, di Jakarta sekarang jam 11 siang ternyata ya. Thank you, Agus. Wondo Keong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Andi yang di Madura, Marcel Marcelino, terima kasih. Roy 79, how are you today? I'm okay, I'm good, but not so good. Seperti yang tadi saya bilang, saya lagi nggak enak badan, agak-agak sakit. Halo Abra. Halo Wondo yang di Kediri. Terima kasih Ropik. Kesibukannya apa aja, Mbak? Lagi mempersiapkan lagu baru. Sama ada juga yang lain-lain. Gitu. Oh, Abrak. Jarang upload. Iya, betul, Abrak. Tadi kan udah saya bilang. Jadi, saya punya kamera man sama editor. Itu sakit kemarinan. Udah sakit, jadi dia flu tuh lama nggak sembuh-sembuh, sedangkan saya takut sama orang yang banyak apa sih yang lagi sakit flu atau gimana, karena kalau nggak, kalau kita sama-sama bisa nular. Nah sekarang ini aja saya lagi sakit, jadi ya itu dia, nanti kalau dia udah sembuh, udah ada satu editan yang diedit sama dia sebelum puasa kemarin, tapi belum diupload karena nunggu dia sembuh. Waktu itu uploadnya apa mengenai travel sih sebenarnya. Terima kasih Abrak. Afif, dari tadi aku udah bilang kalau mau nanya umur di Google aja. Ya. Gitu, dan live-nya kayaknya hari ini saya juga nggak bisa lama-lama. Jadi kalau mau nanya-nanya sama saya silahkan. Ya. Nanti soon, mungkin lusa atau besok saya akan upload YouTube terbaru. Terima kasih Norman yang baik. Sehat-sehat juga buat Norman ya. Doain biar aku sembuh. Karena ini gak enak banget sebenarnya sakitnya. Kayak gatel tenggorokan. Thank you, Wondo. Abrak bisa aja 24 kebalik Abrak. Novan kak. Oh halo Novan yang di Jakarta. Oh dari Kalimantan sebenarnya ya. Kak Sarah kapan mudik? Main dong ke Anyer. Pengen banget mudik. Mudah-mudahan tahun ini ya mudik bisa. Live tanpa makeup, Mbak. Kayaknya aku pernah deh live tanpa makeup. Lumayan sering. Ini makeup emang biasa aja sih, cepet-cepet.
Hai Kak Sarah, bahan pokok di Amerika harganya naik apa tidak? Pertanyaan yang bagus. Di sini naik semua. Naik semua, bensin harganya mahal sekali. Tapi sekarang udah mulai turun sejak ada apa ya, kacau-kacau di dunia ini, bensin harganya naik, nggak tahu kenapa. Terus bahan-bahan makanan sejak pandemik itu semuanya naik. Yang biasanya misalkan gini, sesuatu yang harganya misalkan 2 dolar, kita lihat lagi jadi 3 dolar gitu, naiknya tuh begitu. Terus bahan-bahan yang diimpor juga begitu, lebih mahal. Pada naik semua sekitar berapa persen gitu naik. Jadi ya kayaknya sama ya di mana-mana di dunia, everything tambah mahal. Bahkan rent aja tuh mahal juga gitu. Harga sewa dan lain-lain, rumah juga tambah mahal di sini, aneh kan? Jadi orang di sini banyak yang pindah juga keluar kota karena udah terlalu mahal hidup di kota ini. Aku denger sih begitu. Tapi memang bener sih, agak mahal. Udah jarang diskon-diskonan dan lain-lain. Jadi ya, begitulah. Gitu. Afif, jarang live ya, Mbak? Kadang-kadang. Kadang-kadang live, kira-kira sebulan sekali, 2 minggu sekali. Oh, vlog masak-masaknya sambil live YouTube, Mbak. Nah, itu dia. Aku juga maunya begitu sih tadinya. Pengennya live sambil masak gitu. Tapi nunggu dibantuin juga kali sama Albani. Aku maunya dibantuin, tapi nanti aku bikin deh. Next time, kebetulan kan ini sekarang udah summer. Terus mesin barbecue di bawah juga udah mulai dibuka, orang bisa berenang dan lain-lain. Jadi saya mungkin akan barbecue-barbecuean sambil live nanti ya, insya Allah. Blue Angel, Mbak Sarah awet muda, apa resepnya Mbak? Nggak juga sih, udah banyak perubahan. Tapi kalau dibilang awet muda, terima kasih, alhamdulillah. Sebenarnya rahasianya simple-simple aja, nggak ada yang special. Tapi ya kita jaga makan, pola hidup gitu, pola kayak tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, jangan terlalu banyak makan gula, olahraga sekuatnya. Kalau yang nggak kuat olahraga tuh gimana, at least jalan kaki. Pokoknya ada activity aja, itu aja sih. Ya, sekarang ini saya fokus di nyanyi untuk sementara. Jadi, dan mau ada launching lagu baru, mudah-mudahan kalian semua suka. Dan ya, untuk saat ini mungkin makanya saya agak jarang bikin update di YouTube karena kesibukan tadi. Sebentar, saya mau bersin. Alhamdulillah. Sih, sakit kan? Jarang-jarang loh. Oke, hai Sugiyarto yang di Batam, Arfa. Sakit itu nggak enak. Agus Sunandar, anaknya mau ngikutin jejak kakak? Kayaknya sih enggak ya. Anak saya sedang fokus di sekolah. Terima kasih Abrak, lagi fokus di sekolah. Terus ya dia mau menekuni bidang apa aja terserah dia sih. Kalau dia mau ikut bidang apa aja itu terserah dia, asal positif. Udah ke dokter, tapinya udah dicek PCR dan lain-lain, nggak ada, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah negatif gitu.
Wah, saya kurang tahu tuh, Hergi. Kayaknya untuk AdSense ini itu kayaknya harus saya mungkin Indonesia punya kali ya, karena kan saya urus ini semuanya juga Indonesia. Tadinya gitu, awalnya urusnya di Indonesia. Terima kasih Sugiarto, sehat selalu juga ya buat kamu. Gitu. Wah, ada yang nanya di Amerika aku banyak homeless ya, apakah mereka dibantu sama pemerintah dan lain-lain sebagainya? Ini agak susah dijawabnya karena kebanyakan homeless di Amerika itu adalah orang-orang yang punya mental illness kebanyakan ya. Sama ada drug abuse juga, tapi nya belum tahu sih. Kayaknya dibantu, tapi nggak banyak dibantunya. Kalau untuk bayar sewa rumah atau gimana, kayaknya nggak bisa. Karena orang yang sakit kan nggak bisa kerja, nggak bisa apa gitu. Jadi ya, begitulah. Mereka dikasih makan, dikasih bantuan. Kan juga banyak foundation, charity gitu-gitu dari orang-orang. Tapi ada juga yang bukan orang yang sakit, itu ada juga yang memang kehilangan pekerjaan, tapi karena biaya hidup yang terlalu mahal di sini, terus kemampuan dia tidak bisa untuk membayar rumah atau sewa di sini, akhirnya mereka tidur di tenda gitu. Sampai mereka emang benar-benar punya uang cukup gitu, karena di sini orang mau rent atau apapun itu nggak sembarangan, harus dilihat latar belakangnya, apakah mereka bisa bayar, apakah mereka ada uang dalam beberapa tahun ke depan yang bisa menutup sewa tersebut. Agak berat sih gitu, tapi kayaknya di mana-mana hampir sama kan, di Indonesia pun begitu juga gitu. Tapi kalau di sini kan lebih gimana gitu, karena biaya hidup yang mahal, kayak properti juga mahal sekali, mereka kadang tidak mampu untuk membayar itu semua dan tidak diterima untuk tinggal di tempat yang mereka inginkan gitu. Sebentar lagi saya mau pamit. Live-nya kalau mau nanya-nanya lagi silakan, saya masih ada 5 menit lagi di sini. Norman masih setia mantengin. Terima kasih udah nemenin saya di sini. Dan saya juga mohon maaf karena kemarin-kemarin belum sempet upload video untuk YouTube, tapi besok saya akan upload. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan itu semua. Nanti saya akan bikin lagi karena kemungkinan rencananya saya sama anak saya mau keluar kota. Kita juga mau road trip. Jadi ya bisa ada bahan untuk dijadikan konten. Biar kalian juga bisa lihat daerah yang lain, jangan di California aja. Kebetulan kita nggak pergi ke California rencananya. Kita mau pergi ke state yang lain. Gitu. Thank you, terima kasih Aditya, Jambu yang menunggu selalu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan beberapa untuk minggu depan dan selanjutnya saya bisa upload video lagi gitu yang baru, yang paling terbaru. Jadi terima kasih Dwi. Jadi tunggu aja, dan saya juga rencananya akan membuat single terbaru yang
Mungkin kali ini agak beda dari yang sebelumnya, dan semoga kalian semua suka gitu. Terima kasih Ariting, sehat juga buat kamu. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Mau minum obat karena ini hidungnya udah stuffy banget, mau bersin terus, jadi agak-agak nggak enak ngobrolnya. Sampai tadi bersin. Oke. Sampai ketemu lagi, doain saya semoga cepat sembuh, cepat sehat, dan semoga kalian semuanya sehat-sehat. Dan bagi yang berpuasa, semoga puasanya lancar. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you.